Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Amin. Alhamdulillah, hari ini pelajaran SKI pada pertemuan pertama di semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Mari kita sebelum memulai pembelajaran hari ini membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama ibu Idaur Rahmah. Bisa anak-anak panggil dengan Bu Rahma. Nah, untuk semester 2 ini Bu Rahma mengampu pelajaran SKI dan fikih di kelas 4. Anak-anakku semuanya, hari ini setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui materi pelajaran SKI selama 1 semester di semester 2 dengan tepat. Di semester 2 ini, pelajaran SKI kita akan mempelajari 4 bab. Di antaranya, untuk bab 1, kita akan mempelajari hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Materi yang akan kita pelajari di bab 1 ini di antaranya, yang pertama itu sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Yang kedua, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Terus materi yang keempat yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Thaif. Ya, bab 2 yaitu kita akan membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara materi di bab 2 ini, yang pertama latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga, tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya bab 3 yaitu materi tentang masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Materi di bab ketiga ini diantaranya, yang pertama, kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Materi yang kedua, kondisi sosial masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Materi yang ketiga yaitu kondisi ekonomi masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya bab 4 yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Materinya yang pertama, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Yang kedua, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Yang ketiga, hikmah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Demikian anak-anak materi hari ini, yaitu pengenalan materi mapel SKI selama 1 semester ke depan. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa juga untuk sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, hafalan dan murojaah, serta membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.